Rupanya hantu itu menculik dan membawa Upin masuk ke dalam goa ini. Sepertinya ini jejak kaki hantu Momo itu. Tapi aku bingung, jejak kakinya ada dua arah. Aku harus mengikuti jejak kaki yang mana ini? Baiklah, aku akan coba mengikuti jejak kaki yang menuju ke arah hutan saja. Tolong, ada hantu, tolong! Kenapa? Jejak kakinya menghilang. Aduh, sakit banget. Aduh, tadi aku nabrak apaan sih? Aduh, pusing jadinya kepalaku ini. Sepertinya aku ditabrak sesuatu. Apa jangan-jangan yang menabrak aku tadi itu hantu Momo? Aduh, sakit banget. Hah? Itu kan Ipin. Aduh, berarti tadi aku menabrak Ipin dong. Pasti dia sedang mencari Upin. Tapi kok sendirian aja sih? Kak Ros sama Opa kok nggak ikut ya? Apa jangan-jangan mereka juga ditangkap sama hantu Momo? Nah, kalau begitu, aku harus membantu Ipin untuk menyelamatkan Upin dari hantu Momo itu. Sudahlah Upah, jangan bersedih. Semoga saja Upin segera ditemukan. Upah sedih bukan karena Upin, tapi Upah sedih karena perut Upah lapar, tapi tidak ada makanan. Kau bilang semoga Upin segera ditemukan. Lagi pula siapa yang mencari Upin malam-malam begini? Ipin, kamu pasti sedang mencari Upin ya? Benar, aku sedang mencari Upin yang diculik hantu Momo. Iya. Tadi juga aku ngelihat kok Upin diculik sama hantu Momo itu. Terus aku juga tahu tempatnya di mana hantu Momo itu membawa Upin. Benarkah? Kalau begitu, maukah kamu membantu aku untuk menolong Upin? Oke, dengan senang hati aku akan membantu kamu. Sekarang kamu ikut aku. Aku tahu kok tempatnya di mana hantu Momo itu. Ayo, kita harus segera menyelamatkan Upin dari hantu Momo jahat itu. Tapi ingat, kita harus hati-hati, Ipin. Apakah tempatnya masih jauh? Enggak kok, udah deket. Sebentar lagi. Nah, kamu lihat goa itu kan? Disitulah hantu Momo membawa Upin. Kalau begitu, ayo tunggu apa lagi, Boy? Kita harus cepat-cepat menolongnya sebelum Upin habis tidak tersisa dimakan hantu itu. Iya, tapi jangan lewat depan. Kita harus berpencar. Yah, malah banget duluan. Suaranya seram sekali. Aku jadi takut untuk masuk ke dalam. Terus bagaimana caranya kita menolong Upin dong? Kamu tenang saja, Boy. Aku punya tutorial untuk membuat hantu itu keluar dari sangkarnya. Huh? Oke. Upin, cepat masuk! Selamatkan Upin! Baiklah, Boy. Tolong kamu jaga di luar agar hantu Momo itu tidak masuk. Siap! Upin bangun. Ayo cepat, kita harus keluar dari tempat ini. Bagaimana caranya aku pergi? Lepaskan dulu ikatanku. Oh ya, aku lupa. Ayo, Upin. Kita harus cepat keluar dari tempat ini. Dasar manusia gak punya otak, sudah ditolong malah ditinggal. Ya ampun, kenapa kamu malah membawa beca? Bukannya motor atau apalah? Gak ada lagi, adanya cuma ini kok. Udah, ayo buruan naik, cepat. Kita harus cepat-cepat kabur dari tempat ini. Baiklah, Jumupin.
Sial, hantu Momo itu semakin mendekat mengejar kita. Aku harus tancap gas lagi nih.